Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dilimpahi kesehatan, kekuatan dan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan wartawan dan para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, terima kasih atas kehadirannya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Posko Perubahan dan Perbaikan. Kami sengaja mengundang para jurnalis sekalian untuk menyampaikan perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150-G/2021 PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Secara resmi, hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan. Artinya skornya 16-0. Dengan demikian, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat. Saya ulangi, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini. Namun, situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Tidak menentu. Ada ketidakpastian hukum. Baru-baru ini contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elit dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Tekanan dan kepentingan politik ini bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia ditambah masa persiapan 3 tahun agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U20 harus kandas hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu. Saudara-saudara, sebenarnya bagi kami mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Moeldoko. Khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Moeldoko merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Tetapi yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya ke luar negeri, ke beberapa negara, banyak yang bertanya, kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Dan seolah-olah dibiarkan begitu saja. Untuk itu, saya berembuk, bermusyawarah dengan seluruh pengurus dan pimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota untuk menyikapi perkembangan situasi politik ini. Konkretnya tadi kami melakukan commander's call atau apel pimpinan dengan 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC serta 1.800 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota di seluruh tanah air secara online. Hadir juga secara fisik para elit partai seperti Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan fraksi Partai Demokrat DPR RI, serta pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Pada forum tadi, kami mencermati dan membahas berbagai aspek, baik hukum maupun politik. Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Commander's Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko. Tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air, kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan ikut monitor. Bahkan para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung. Saya ulangi, kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mereka mengatakan kepada saya, kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko. Betul? Saudara-saudara sekalian, kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan ini. Betul. Saya ulangi, sebetulnya sejak tahun lalu kita sudah mengingatkan ini bakal ada PK, tetapi pasti sangat politis. Tujuannya adalah membungkam oposisi. Partai Demokrat adalah partai oposisi dan juga menghadang, termasuk berpotensi membubarkan Koalisi Perubahan. Kini dugaan itu terbukti. Tetapi kami, seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat siap. Kami siap lahir dan batin. Siap semuanya. Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita dengan segala cara, dengan segala sumber daya yang kami dan kita semua miliki. Tidak gentar sedikit pun. Kita akan hadapi segala tantangan dan resiko yang ada di depan mata. Siap semuanya. Kesadaran ini semakin memperkokoh tekad dan semangat kami menjadi lebih giat memperjuangkan harapan rakyat. Banyak sekali persoalan rakyat yang harus dicari solusinya bersama. Inflasi meningkat, harga-harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli menurun, pendapatan juga menurun, angka pengangguran meningkat, kemiskinan semakin meningkat, hutang meroket. Sejatinya pada persoalan-persoalan rakyat itulah Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika di tengah fokus kerja kami itu ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan. Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun, pimpinan negeri diam dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh. Ingat, pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, bukanlah sekelompok elit atau golongan, melainkan rakyat Indonesia. Maka kepada rakyat, kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami akan berjuang. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada tim hukum mewakili Partai Demokrat untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta kepada para pengangku hajat hukum di Republik ini. Dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati nurani dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak segala bentuk intervensi politik agar kelak menghadirkan keputusan hukum yang berpegang teguh pada azas kebenaran dan keadilan. Demikian pernyataan pers saya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! 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 Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.